Kita bertemu kembali dengan channel Wong Borneo 88. Kali ini saya memasuki hutan, berpetualang di hutan ya, untuk berburu atau mencari sarang ayam hutan, atau di sini disebut dengan sempidan. Biasanya ayam hutan atau sempidan itu suka bersarang di tempat-tempat seperti ini. Jadi kemarin saya masuk hutan, cuma tak dapat rekam. Jadi kelihatan di sini sepertinya ada ayam hutan. Kita coba menyusuri tempat-tempat ini, siapa tahu menemukannya. Dan di sini kita bukan untuk mengambilnya, tapi hanya untuk melihatnya. Biasanya dia senang bersarang di bawah-bawah tumbuhan-tumbuhan kecil seperti ini. Kita coba cari terus. Di sini hutannya masih lebat. Dan sampai sekarang kita belum menemukannya. Coba cari jejaknya lagi. Dan ini ada bekasnya. Ini bekas dia mencakar-cakar tanah, mencari umpan ya, cari makan. Biasanya dia mencari cacing. Ini tidak jauh dari sungai. Biasanya ayam hutan ini tidak pernah terlalu jauh di dalam hutan. Dia selalu mendekati aliran sungai. Karena dia tidak bisa jauh dari air juga ya. Ini rotan yang kita harus hati-hati karena duri ini lumayan sakit kenanya. Nah, ini duri rotan ini. Nah, ini sudah ada jejaknya. Jadi ayam hutan ini senang sekali bersarang di tempat-tempat seperti ini ya. Siapa tahu kita kali ini menemukannya. Tadi ada satu terbang di situ, tapi kita tidak sempat ya merekamnya. Barusan dia lari situ, cuma dia berada terlalu tinggi. Banyak burung kawan. Di sini kita berada di rambutan. Nah, ini sepertinya kita ketemu satu sarang ya. Nah, itu dia. Cuma telurnya cuma dua ini. Sepertinya ini baru. Ini
jika ketemu telur ayam hutan atau telur sempidan ini, jangan sekali-sekali memegangnya. Karena jika dipegang, dia tidak akan lagi mengeraminya ya. Karena dia sangat sensitif dengan bau manusia. Di sini kita tidak mengambilnya, tidak memburunya, kita cuma melihatnya. Nah, inilah bentuk dari telur ayam hutan. Bentuknya hampir sama seperti bentuk dari telur ayam kampung, cuma dia lebih kecil dan tidak terlalu mengkilap. Demikianlah petualangan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton.